Para pakar kesehatan mengimbau agar masyarakat selalu menjaga daya tahan tubuh dengan mengonsumsi vitamin dan makanan bergizi. Masyarakat pun didorong untuk selalu menjaga kekebalan tubuh agar tidak mudah terserang virus selama pandemi. Dengan melakukan olahraga fisik seperti bersepeda yang dapat bermanfaat untuk menjaga kesehatan, kebugaran, dan sistem kekebalan pada tubuh. Agar bersepeda tetap aman, penting untuk masyarakat selalu menerapkan protokol kesehatan dengan memakai masker. Selain itu, bersepedalah dengan intensitas ringan, karena ditambah dengan penggunaan masker dapat mengurangi masuknya oksigen ke paru-paru. Selama bersepeda, janganlah menyentuh area muka bila tidak dibutuhkan. Hindari selalu kerumunan dan bawalah botol air minum sendiri. Terakhir, jangan lupa selalu biasakan untuk segera mandi setiap kali selesai bersepeda. Dengan mematuhi langkah-langkah tersebut, bersepeda akan berlangsung secara aman, sekaligus dapat menimbulkan rasa gembira sehingga dapat meningkatkan kekebalan tubuh.